pemirsa, seorang anggota TNI dari Satgas Citarum Harum Subsektor 15 menyelam dan mengangkat sampah dari gorong-gorong yang tersumbat. Sang petugas mengaku aksinya tersebut dalam rangka tugas dan rasa tanggung jawab, tidak ada niatan untuk mencari popularitas atau mengejar viral di media sosial. Dalam video amatir yang diunggah oleh warga, tampak Serka Erik Krisyana, anggota TNI dari Satuan Tugas Citarum Harum Subsektor 15 Wilayah Sumedang, bersama relawan Satgas Citarum Harum dari Tim Gober, berusaha keras mengangkat sampah yang menyumbat gorong-gorong saluran air anak Sungai Cimande. Tanpa menggunakan peralatan yang memadai, Erik langsung turun dan mengangkat sampah dibantu relawan Gober. Erik Krisyana mengaku aksi tersebut dilakukan secara spontan karena melihat air meluap ke jalan dari gorong-gorong akibat tersumbat sampah, sehingga mengakibatkan banjir dan mengganggu arus lalu lintas. Spontan masuk ke gorong-gorong. Spontan, Pak, karena merasa bertanggung jawab dengan kondisi yang pas saat itu saya lihat airnya meluap yang mengakibatkan jalan tergenang air. Tidak ada persiapan sama sekali untuk menyelam karena karena memang harus diambil, jadi terpaksa harus diselami baru. Erik mengimbuhkan aksinya tersebut dilakukan bersama rekan-rekan lainnya karena merasa bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai anggota TNI dan Satuan Tugas Citarum Harum. Erik mengklaim tidak ada maksud lain apalagi sampai viral. Ia mengajak seluruh warga untuk disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Diki Guntara, Bandung TV.